Petugas gabungan melakukan penyekatan pemudik di perbatasan kota Kabupaten Bekasi di Jalan Inspeksi Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat. 5 orang pemudik yang kembali ke Jakarta terkonfirmasi positif COVID-19. Petugas gabungan dari Polres Metro Bekasi Kota, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP melakukan penyekatan arus balik pemudik di perbatasan kota Kabupaten Bekasi di Jalan Inspeksi Kalimalang, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Petugas menghentikan sejumlah sepeda motor yang terlihat membawa barang-barang. Petugas memeriksa kelengkapan surat yang wajib ditunjukkan, yaitu surat rapid test bebas COVID-19. Jika pemudik yang akan kembali ke tempat asal tidak dapat menunjukkan surat bebas COVID-19, maka petugas akan mengerahkan untuk tes rapid antigen gratis di posko penyekatan. 5 pemudik yang menjalani tes rapid terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka kemudian dibawa ke RSUD Kota Bekasi untuk menjalani tes swab atau PCR. Pengen ketemu keluarga. Tuh, namanya sih lebaran mah, Bang. Kan kita sungkem sama orang tua. Kami dari Polres Metro Bekasi Kota melaksanakan penyekatan pemeriksaan terhadap para orang-orang yang diduga melakukan mudik dari daerah kembali ke wilayah DKI. Hari ini disediakan 1.200 dibagi 4 pos. Untuk di Sasak Jarang, kemudian di Tongyang, di pintu tol Bekasi Timur,